Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video saya yang sebelumnya berkenaan dengan tata cara praktek. Dalam video saya yang sebelumnya saya sudah membahas ketika jenengan sudah memiliki sarana jimat pengasihan. Maka untuk tata cara mempraktekannya saya persilakan jimatnya taruh di kantong. Kemudian jenengan membaca khodam-khodamul sejati, khodam jimat pengasihan maujud dening ingsun. Kemudian disebutkan hajatnya, luluhkan hati Monica. Lah, ketika jenengan sudah membaca akan doa ini, nanti saya persilahkan jenengan wujudkan dengan usaha. Loh Kang, kok saya perlu melakukan usaha kan? Bukannya nanti Mbak Monica ini datang dengan sendirinya? Jawabannya bisa. Selama tingkat energi spiritual asmoro yang ada dalam diri Anda ini bangkit dan muncul dengan maksimal, maka Mbak Monica ini bisa datang dengan sendirinya. Hal itu bisa dibuktikan. Namun jika dalam hal ini tingkat keyakinan Anda tidak begitu maksimal, jenengan orangnya merupakan tipe orang yang pesimis, tipe orang yang ragu-ragu, maka hal ini perlu dilatih. Cara melatihnya bagaimana Kang? Setelah jenengan membaca khodam-khodamul sejati, khodam jimat pengasihan maujud dening ingsun, jenengan ini sama halnya memanggil roh spiritual dari jimat pengasihan ini. Seperti yang saya jelaskan dalam video saya yang sebelumnya, bahwasanya dalam jimat pengasihan ini terdapat sosok energi spiritual, sosok roh spiritual dari perikahyangan. Dan perikahyangan ini mewujudkan sosoknya sesuai dengan sosok yang memanggil. Jika yang memanggil saya sebagai seorang lelaki, maka yang muncul adalah sosok lelaki yang tampan. Lah, sosok roh spiritual ini yang dimanfaatkan untuk mempengaruhi hati dari Mbak Monica. Kita lakukan pendekatan. Jenengan jangan khawatir. Jenengan jangan takut ditolak dan lainnya. Karena saat ini jenengan didampingi roh spiritual dari kalangan perikahyangan yang memiliki perwujudan tampan dan ganteng. Sosok inilah yang dimanfaatkan. Jika yang memanggilnya adalah seorang wanita, maka yang muncul adalah sosok perikahyangan wanita yang cantik. Disesuaikan memang, perikahyangan itu akan menghadirkan sesuai yang memanggilnya. Ketika jenengan sudah mampu akan menghadirkan sosok ini, jenengan tinggal mendekati targetnya. Untuk pendekatan ini yang normal-normal saja. Mulai dari pesan, apakah WA, ataupun Instagram, ataupun hal-hal lainnya. Nanti hal ini yang ditujukan untuk meluluhkan hati dari Mbak Monica. Jenengan dekati, kemudian sambil jenengan pancarkan energi spiritual yang jenengan miliki. Setelah ada kenyamanan, intinya di kenyamanan. Berarti hal ini sudah menunjukkan bahwasanya roh spiritual antara diri jenengan dengan diri Mbak Monica ini sudah ada keterikatan. Kang, saya sudah menjalankan beberapa arahan yang ada dalam buku panduan, bahkan yang ada dalam video Kang. Mengapa dalam hal ini masih belum ada perubahan apapun Kang? Lah, untuk hal tersebut nanti kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya setelah video ini ditayangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.